Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, dari daerah Tutong kita dapat bersama lagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong ya. Beberapa maklumat ingin kita sampaikan dan juga pengisian satu bahan visual nanti akan kami muatkan juga pagi ini. Baik, kita kongsikan dulu Auda antara acara-acara yang akan berlangsung di daerah Tutong ini ialah antaranya majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat daerah Tutong akan tertumpu di Masjid Hasan Al-Bulkiah Pekan Tutong ya, pada 8 Oktober 2022 dan insya-Allah majlis akan dimulakan pada pukul 8 pagi. Dan berikutnya pula kempen derma darah sempena Festival Hari Belia Kebangsaan 2022 bagi daerah Tutong akan diadakan pada 6 Oktober 2022 bertempat di Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong ya. Kempen derma darah ini akan bermula pada pukul 9 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Jadi diharapkan kepada biskita untuk sama-sama menyertai ya, berpartisipasi dalam kempen derma darah yang akan diungkayahkan di daerah Tutong ya, iaitu di Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong pada 6 Oktober 2022. Baik, sebelum kita kongsikan lagi beberapa maklumat lainnya, kita beralih seketika untuk menyaksikan bahan visual yang disediakan oleh rakan suga saya Adina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Hari ini saya berada di Kampung Kiudang Tutong iaitu KPLB Meriok Kiudang yang merupakan pulau buah yang diusahakan oleh seorang penduduk di sini iaitu Awang Majini. Dan seperti yang Auda dapat lihat di sini ya, terdapat pelbagai jenis durian yang telah pun dikutip pagi tadi. Jadi Auda jangan ke mana-mana kerana kita akan sama-sama masuk ke pulau buah untuk melihat antara pohon-pohon durian yang terdapat di sini. Musim buah adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh pemilik kebun dan penggemar buah secara amnya. Ini kerana musim buah memberikan pengeluaran hasil yang lumayan kepada pemilik kebun dan orang ramai berpeluang menikmati pelbagai jenis buah yang ditawarkan. Antara buah yang menjadi kegemaran oleh masyarakat Brunei adalah buah durian. Buah durian adalah buah yang tidak asing lagi di kalangan penduduk dan masyarakat Brunei. Terlebih-lebih lagi bagi peminat buah-buahan tempatan. Buah durian ini tumbuh di kawasan Asia Tenggara yang kaya dengan khasiatnya. Sebiji durian sahaja mengandungi sejumlah besar lemak sehat yang membantu tubuh menyerap vitamin A, D, E dan K. Apa yang menariknya, durian ini memiliki pelbagai jenis yang mungkin ramai orang kurang mengetahuinya. Pada kali ini, kami berpeluang membuat pendekatan bersama Awang Majini, pemilik kebun buah ini, untuk mendengar perkongsian beliau mengenai durian yang ditanamnya. Dulu, sebelum mana aku punya kebun sendiri sebenarnya, dari generasi ke generasi lah, dari bapak, kakak aku. Okay. Aku start menanam buah dalam 1992. Jadi pihak kebuduli sampai sekarang ni lah. Saya sekarang ni dalam 30 lebih tahun gitu. Sampai sekarang ni. Kebanyakannya yang orang KPLB ni, diorang kena bagi sudah ada lot-lot masing-masing. Kalau dulunya kami di sini ni yang orang lama, basar sikit, ada sampai 4 ikar. Dan sekarang ni yang kuusahakan namanya yang 4 ikar lah. Dalam 4 ikar tu semuanya aku tanam macam-macam lah. Ya, jenis buah duriannya. Sini biasalah kita ni durian lokal lah, orang putihnya lokal, durian langsat. Biasalah kalaunya durian sini ni memang banyak jenisnya. Durian tu, of course lah, durian udah putih tu, kuning tu, udah kawin dah. Langsat, tarap, indah tu. Yang famous masa ni lah, kembayau lah masa ni. Memang di sini kalau kembayau memang banyak lah kami tanam dibandingkan yang terbaru tu, buah baru.
Yang tanam sebenarnya kalau satu lot itu dalam beratusan. Aku saja dalam 100 lebih pohon durian situ. Bukanlah yang lain lah. Yang of course lah yang paling banyak itu memang durian putih kawin sama durian kuning. Saya juga berpeluang untuk merasakan sendiri mengambil durian yang sudah matang menggunakan tekiding, yaitu peralatan tradisi Brunei yang selalu digunakan untuk pekebun mengambil buah-buahan atau barang-barang yang berkaitan. Apa yang dapat dirasakan, mengambil buah durian ini bukanlah sesuatu yang mudah kerana memerlukan ketahanan fizikal dan juga mental. Di masa yang sama, keperluan dengan cara melihat secara teliti dan terperinci juga diperlukan dalam pencarian buah durian. Ini kerana keadaan semula jadi menyebabkan penyemaran bagi buah durian ini terjadi secara alami. Antara jenis buah durian yang ada di sini ialah durian suluk, durian montong, durian mungkom, durian madu, durian pulu atau dikenali sebagai durian dadahan dan sebagainya. Di dalam perjalanan saya mencari dan mengambil buah durian ini, terdapat satu jenis durian yang menarik perhatian, yaitu durian kura-kura. Inilah keistimewaan jenis-jenis buah durian yang pelbagai. Ia boleh dibezakan dari segi baunya, isinya, malahan mempunyai ciri-ciri tertentu dalam mengetahui kematangannya, seperti mengetahui bunyi tanda kematangan buah tersebut. Apa yang perlu diketahui juga, masa kematangan jenis-jenis buah ini juga berbeza antara satu sama lain. Ah, itu soalan selalunya pelancong kami bawa, itu soalan yang highlight. Sebenarnya durian dah pernah melihat cemana durian kura-kura ni. Ah, musim buah kami bawa durian, oh ini bentuk durian kura-kura. Oh, mengapa dah di atas? Memang ya tak namanya durian kura-kura. Mengapa namanya durian kura-kura? Ada yang beritahu contoh. Sebenarnya ia tumbuh berbuah di bawah. Ah, selalunya kalau peminat kalau ini di kebun. Kalau di hutan selalunya nenek mudah kura-kura makan bunganya. Jadi anulah jadi makanlah sumber yang bunga ini. Dalam setahun ia ada yang mencapai ke dua kali dalam setahun. Tapi ini kami ikut dia punya lah mesti setahun. Kalau boleh setahun sekali itu mesti ada. Okey. Daripada ia basar sehingga ia berbunga dan berbuah, dari ia memecah bunga tu ke jadikan buah gugur tu dalam tiga bulan setengah ke empat bulan. Okey. Kalau dulu 90-an kalau ia gugur si buah ni satu tekiding. Kalau jam kita ni memutik ke dia dalam lima setengah tu ke enam tu sudah clear satu kita ni putik. Masa ni wow, masa ni makin banyak lah. Seukurannya kalau seorang saya punya kerja satu jam ke dua jam tu belum siap tu di putik ke buah tu. Ya tak, masa ni aku menggunakan orang berminat lah, orang berminat yang mau merasakan cuman rasanya kita ni berkabun. Ah, itu yang aku sampaikan ada orang kampungan ni. Cabaran kita ni sebagai peladangan ni memang banyak. Serupa macam kita ni menjaga anak kecil hingga besar. Sama dengan durianan ni. Durianan ni, pula buahan ni apa saja jenis tanaman ni. Ia nak beritahu katanya, aku ani sakit ani katanya, nak mau. Ia tak kita ni belajar lah. Kita ni belajar. Ada orang beritahu, belajar dari orang ani bagus. Ia beritahu. Tapi ada part yang dah beritahu kita ni. Cuma nak macam kalau sudah ya basar buah tu apa le pemusnah cuma nak untuk menghindari. Ya tak ada orang kalau macam saya, aku beritahu orang kalau kau mau jadi udah sukses, kau fokus apa yang kau buat sampailah kau berjaya. Berjaya tu belum lagi ada rintangan lagi sebelum kau berjaya. Inilah khazanah hasil usaha sendiri yang dibanggakan kerana dapat memberikan manfaat yang bernilai bagi masyarakat secara amnya dan pencinta buah-buahan tempatan secara khususnya.
Manakala, sambutan dan keterujaan masyarakat apabila tiba musim buah ini menyebabkan adanya inisiatif Awang Majini memberikan gaya baru bagi mengadakan jualan di dalam kebun sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Di samping itu, kejayaan bagi hasil kebun ini juga adalah disebabkan oleh dedikasi, komitmen dan perancangan dengan teliti dalam pemeliharaan kebun bersama keluarga dan pekerja dengan kerjasama secara harmoni. Itulah Auda, saya bukan saja dapat melihat pelbagai jenis durian, tetapi melalui tinjauan saya tadi, saya dapat melihat kegigihan dan semangat Awang Majini yang mengusahakan pulau buah ini sejak tahun 90-an sehingga kini masih lagi membuahkan hasil yang lumayan. Semoga kita semua akan terinspirasi dan mengikuti jejak langkah beliau. Kerana apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Dan apa yang kita usahakan, sedikit demi sedikit, lama-kelamaannya akan menjadi bukit. Dan Auda, inilah hasil titik peluh, penat dan lelah yang akhirnya akan membuahkan hasil yang bernilai. Sekian saja kita bersama. Sampai jumpa lagi.